diorang apa ni, baca yang apa ni, ending. Ah, masing-masing nangis lah. Boleh menangis? Haa, suka. Memang memang suka dengan ending tu. Kenapa aku tak menangis? Tak tahulah. Ah, gitu. Okay. And then sebenarnya apa ni yang ending untuk cerita Mana Mak tu pun dia cuba buat eksperimen macam tu. Kemudian yang si Sengkang 214 ni pun dia cuba buat eksperimen macam tu juga. Eksperimen lah kiranya, sebab dia rasa macam tak, dia tak ada pula baca novel-novel ke cerita-cerita lain yang macam tu kan. Macam tu jadi dia try, Allah bagilah, Allah bagi idea macam tu. Jadi siapa yang kerap, okay, aku mencelah. Siapa yang kerap guna pakai unsur itu atau cara itu atau teknik itu, iaitu dia engkau-engkau, aku terkesan, iaitu bila pengarang ni menulis Roziah macam ni, dia buat apa ni kan. Jadi artinya pengarang satu hal, Roziah satu hal. Padahalnya orang pun tahu Roziah tu juga lah pengarang tu. Tapi kerana engkau cerdik, engkau pisahkan dua benda tu, artinya itu dipanggil, apa dipanggil istilahnya, omniscient author ataupun pengarang maha tahu. Siapa yang buat macam tu? Mazim Gorki, pengarang Russia, satu. Oh. Franz Kafka, dua, pengarang Perancis. Ketiga, Albert Camus, dia buat style itu juga. Jadi artinya, engkau walaupun mungkin kau tak baca, tapi sebab Allah tu kaya. Allah tu, Allahu Akbar, Allah tu agung. Dia terapkan macam-macam ilham pada hamba dia. So, hamba dia yang layak terima, dia dapatlah. Hamba yang tak layak terima, tak dapat. Jadi jangan takutlah Edgar Allan Poe tu bapa cerpen dunia, sedangkan kau ni hanya penolong kanan hal ewa murid. Jadi don't ever compare to that, stand to that idea. Wow. Jadi okey, nak cerita, nak tanya kau, aku apa dah nak cerita? Eh? You dah baca okay. Dah? Belum baca lagi kan? Cerita-cerita saya tak baca dah. Jadi situ satu, satu lagi aku jap, okey aku nak sambung kaitkan dengan cerita novel kau ni kepada kata Yang. Dia kata, "Dia kata apa ni ni? Syekh nak jumpa kau." Ah yalah, betul lah kan, Syekh pun nak jumpa aku. Lepas tu Syekh satu lagi tu anak dia lah. Tak nama kau ada keluar dalam apa, dia kata gitulah. Sampai ke rumah Yang ni, jadi adalah Pak Syekh tu keluar lah kan, dia keluar, sanggup keluar, dia layan aku sekejap. Tapi dia tak, tak buat sihat, dia masuk dalam. Jadi, Syekh anak dia tu, si apa nama, Kerry. Kerry ni baru belajar menulis puisi. Siarkan, apa ni, apa, apa dipanggil, terbitkan puisi dalam Facebook. Dan aku, dia kata, langsung tak, apa, respon, tak request dia, dia request untuk jadi friend aku. Aku tak ada pun luluskan. Jadi aku pun tak perasan, sebab aku tengok Facebook dalam saat-saat je. Lepas tu aku tunggu yang lain kan, banyak YouTube. Jadi rupanya dia banyak menulis puisi dan dia minta aku komen lah kan. Kualiti dia baru belajar, lepas tu cerpen. Jadi balik pada cerita, aku cakap, kau baca tak Yang Z tu? Dia kata dia baca. Kau kan? Jadi kau minta lah, kata aku sedang, aku dah baca habis, sekejap je dalam sejam. Word, by word aku baca. Jadi artinya, daripada awal sampai ke akhir tu, jadi cara kau bercerita tu ialah jumping ideas ataupun idea melompat-lompat. Tapi idea melompat-lompat kau ni, kau terapkan dengan fakta-fakta yang dipanggil contemporary facts. Jadi kau kutip, iaitu cantik. Sebab ada gaya, kalau macam satu lagi gaya Pearl S. Buck. Pearl S. Buck ni aku baca sebuah novel dia habis, Good Earth tu aku baca bahasa Inggeris. Sebab aku baca Bumi Bertuah. Aku tak minat lah yang bahasa Melayu tu, sebab aku baca yang good, dalam bahasa Inggeris tu aku boleh menangis. Air mata aku keluar lah kan, tapi yang baca yang bahasa Melayu tu, air mata masuk ke dalam pun, tak ada apa-apa value. Jadi kau cerita satu-satu-satu, jadi kau melukis satu benda tu, macam ibarat kata kau lukis portrait yang half finish. Tapi itu dia dianggap finish, siap. Jadi sedangkan full aspect dia mengarang fully finish. Jadi tak apalah, jadi term kau pakai tu okeylah, dia panggil code switching. Kata code switching, kata perkataan yang hanya orang tahu je tahu makna. Tapi kalau orang tak
hidup zaman itu, that's why kau kata kalau hidup zaman ini mesti tahu hal-hal macam ni, ada ayat kau yang tu, itu betul lah, itu ayat dipanggil judgment sentence tu. Jadi teruskanlah. Jadi aku pandang ni satu lagi cara, cara engkau high mark, apa kan, mana mark cara engkau. Jadi cara engkau ni ialah cara yang dipanggil identiti ataupun gambaran kau, ciri engkau. Macam Ismat Sain, apa ciri Ismat Sain dalam mengarang prosa? Ialah dia ialah seorang naturalist. Bila dia menceritakan tentang gambaran alam semula jadi, baik orang maupun alam, dia gambarkan detail. Itu kekayaan Leo Tolstoy. Tapi apa ni, kalau kita baca novel-novel lama, apa ni, novel orang putih, novel Inggeris, memang dia orang suka buat detail. Betul. Dia buat macam contoh, kalau apa ni, melukiskan, melukiskan kursi tu pun dia akan detail. Tapi macam pernah ditegur oleh apa ni, Isnin Tawaf, dia editor apa ni, Creative Enterprise. Lepas tu kawan-kawan banyak hantar novel kat sana, dia reject je punya manuskrip sebab dia kata, oh aneh, dia kata tapi panas ni, antara tu kofuk kan sebenarnya air boleh dia panas dekat punggung. Sama-sama cerita tadi apa ni, dia kata dia reject sebab dia kata terlampau, dia tak suka, memang bukanlah ya, Creative Enterprise punya cara lah macam tu kan. Jadi okey. Jadi bila dah dulu atas ya. Bila dah apa ni, keadaan macam tu, dia abang cuba untuk retract. Apa ni, membaca. Ayah ambil sana. Ringankanlah. Jeringankanlah. That's why yang ni dia punya aim dia ialah dia dah bagi syedah satu untuk dia promote lah kan. Apa ni, apa, melalui Instagram dia yang dia aktif tu. Jadi apa ni, untuk anak muda, aku standby ayat yang tajam. Terus habiskan goyang tu. Yes. Yang yang baca dalam keadaan ringan, dalam kereta, dalam kereta macam tu. Okey. Buku mak. Tak baca lah. Yang dapat memberikan gambaran tentang masa-masa dulu, tahun 80-an. Macam itulah. Dia kalau apa ni, kalau kita buat berat-berat, budak-budak tak baca juga. Kak Nun, apa komen Kak Nun tentang buku Mana Mak? Jangan. Kau ialah elak peluang aku untuk komen tentang itu. Nanti sekejap, cuci diam sekejap. Sebab ini dah, sekarang ni aku rakam. Dah pakar, tak apa. Nanti, gini je, Isnin Tawaf, dia dah editor yang satu kumpulan yang dianggap melakukan pembodohan dalam kemajuan, aku pinjam pembodohan tu ialah Deddy Mizwar. Dia menceritakan tentang hal kesusahan karyawan apabila diganggu oleh editor-editor yang kekurangan ilmu yang sebenar. Jadi itu yang banyak karyawan jadi mangsa. Jadi intinya, kalau orang macam kau berasa kalah kat situ, that's why orang yang macam Kutui Joyo, Pramudia, terbit sendiri karya-karya dia. Jadi di, mereka ni bila mengelak diri daripada dijadi mangsa oleh editor-editor yang bersikap pembodohan tadi, kejahilan lah dalam bahasa Arabnya, supaya tak nampak sangat aku ni mengkritik atau membodoh-bodohkan orang yang bodoh kan. Jadi kau harus ubahi keadaan itu. Kau dah belajar ijazah kau ialah deskriptif, ini kreatif dan deskriptif. Jadi aku walaupun ijazah aku education, tak ada sastra mendalam, tapi aku mendalami linguistik. Jadi banyak teori aku belajar. Aku tapi tahu itulah apa ni, nak meringankan bahan bacaan lah untuk target kita, anak-anak. Okay, kita tengok tendensi pengarang-pengarang agung Eropah dan Amerika. Okay, Mark Twain Amerika lah. Cerita Charles Dickens. Okay, dia terapkan gambaran itu. Ialah gambaran yang standard. Tapi mudah difahami. Jadi macam kau patut kekalkan cara apa ni, Mark Twain tu ataupun Charles apa ni yang England tu ialah Charles Dickens.
Tapi budak-budak yang baca, budak sekolah menengah ataupun dipanggil di Eropah tu sebagai high school student, mereka membaca karya ini, dia dapat cepat pengalaman orang dewasa, satu. Yang kedua, penguasaan bahasa Inggeris mereka ataupun baca ni tinggi. Jadi kau bila dah cuba ikut so-called editor yang nak menyenangkan, meringankan beban pemikiran pembaca, maka kau terperangkap dalam kesalahan tata bahasa bahasa Melayu. Dan dua jenis kesalahan tata bahasa bahasa Melayu. Satu ialah dari segi ayat, apa ni, jenis ayat. Kemudian dipanggil hukum DM dengan MD. Tahu hukum MD dan DM tu, tak tahulah. Satu lagi kelemahannya ialah diksi, diction tu. Maksudnya perkataan yang kau pilih nak meringankan, kau pilih secara sepeleh, secara sambil lewa, dia mengganggu hukum karya sastra sama tetap tahap sederhana atau tinggi, iaitu ketidaktepatan perkataan. Itu yang aku dalam komen YouTube tu aku terangkan di situ. Aku akan buat suatu apa ni, buat naik rakaman bahagian kedua supaya Uzi, Rozia dan juga orang lain yang sezaman, yang seangkatan dengan dia, cuba perbaiki cepat bahasa itu sendiri. Sebab tendensi pengarang Eropah, khususnya Inggeris dan Perancis, juga Jerman sebenarnya, mereka jaga kawal sistem bahasa mereka. Itu. Jadi itulah cerita dia. Jadi aku tutup dulu sebab nak pendekkan apa ni. Okey, dah.